Oke guys, kita lama sekali tidak bikin konten eksperimen guys. Eksperimen apa kali ini? Kita langsung bikin videonya dan jangan lupa kalian subscribe dulu. Ayo teman-teman, kita ambil layangannya dulu. Ini layangannya kalau kena panas kisut banget. Ini pakai layangan ini saja teman-teman. Ini memang layangan khusus eksperimen. Kalian merasa nggak kalau akhir-akhir ini memang cuacanya itu panas banget? Minum es dulu enak nih. Kita siap-siapkan dulu peralatannya teman-teman. Kita beli kawatnya dulu guys. Mbak, ini kawatnya muntel-muntel ini. Ini guys, kawatnya guys. Oke, kita sudah dapat kawatnya. Ini kawat bendrat, kayaknya cukup lah. Ini teman-teman, kita akan pakai kawat, ini namanya kawat bendrat, yang biasanya buat nali konstruksi besi itu. Nah ini ukurannya sama dengan senar nomor 500 teman-teman. Ini mau kita buat menarik itu. Kita ganti benangnya, kita ganti kawat ini teman-teman. Jangan lupa siapkan sarung tangan seperti ini teman-teman, buat keamanan tanganmu. Dan kalian jangan ikut-ikutan seperti saya ini ya teman-teman ya, karena ini sangat-sangat berbahaya. Kalian membeli layangan menggunakan kawat ini benar-benar berbahaya teman-teman, karena kalau ini nempel di kabel otomatis pasti nyetrum. Jadi kalian jangan pernah coba-coba menggunakan kawat seperti ini di rumah. Ini hanya eksperimen. Kita ambil dulu kawatnya. Selamat, Anda juara. Ukurannya mah lebih besar senarnya teman-teman. Loh ini. Tapi ya ini karena besi ya. Insya Allah kuat lah. Sawahnya ada di sana. Kita harus mainnya harus di luar dari perkampungan teman-teman, karena berbahaya sekali pakai kawat loh. Ayo anjay. Wih, kita sudah di sawah teman-teman. Anginnya itu mantap. Ini anginnya kayak gini Gi. Oh, anginnya gede, lumayan lah. Kon gede banget gak iso. Nah ini saya ambil dulu. Ini apa ki jenenge? Kawat teman-teman. Kita uculi dulu coy. Pengen uculi pengen kok ruwet iki. Dan sekali lagi ya teman-teman ya, jangan ikut-ikut kita di sini. Itu diolor sama gepeng sampai ada peng. Kita tali dulu ujungnya koyok ya. Nah, ini yang tak khawatirkan itu di sebelah sininya itu loh teman-teman, pedot sama aku. Jangan lawa kena. Ayo, ini eksperimen tuh peng. Kena tuh. Oke, sudah tertali teman-teman. Pelan-pelan ya teman-teman, ini. Wih. Nah ini kira-kira jauhnya mungkin 30 meteran. Peng, kalem peng, kalem peng. Ini jangan sampai nekuk-nekuk seperti ini teman-teman. Nah ini agak ruwet. Kalau senar mudah. Nah kalau kawat seperti ini. Ini kita pakai persiap apa pengaman dulu ya teman-teman. Kita harus pakai sarung tangan meskipun sarung tangannya brodol. Tapi nggak apa-apa, ini bisa buat safety sementara saja. Persiapan pertama kali di Indonesia teman-teman. Wah ini berat sekali teman-teman. Kayaknya ini abot banget. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wih. Kuat. Wih, gendeng. Kedere kerasa sih. Wih, kok weder sih. Ini tangan kodri. Tuh. Kita agak tinggikan aja teman-teman. Wih, di tangan lumayan. Wah, pedot coy. Paling pedot pucuke kono. Wih, getar banget gini-gini loh tadi. Ininya apa? Kawatnya ini. Di tangan itu strike-nya agak terasa teman-teman. Mantap, di tangan itu kayak ada ininya. Ada getaran tek. Ini putusnya teman-teman. Ternyata ini tekukan kawat yang nggak ditekuk sempurna ya teman-teman. Ini ya kelihatan ya teman-teman ya. Ini tangan pewena loh. Iso anu. Iso seru aja ya. Asine iki mau kuat umpamane nggak nekuk ngono.
Ini teman-teman, yang di sini itu kuat. Nah, putusnya panjang banget. Putus tengah-tengah. Satu kali lagi, teman-teman. Dia sing kene mau. Satu kali lagi, teman-teman. Kita pendek-pendek saja. Yo! Maju, Ci. Oh. Wah. Ora. Wah, kaya ngene, Cuk. Wih. Entar. Temuan toh? Kawat tentang. Piye? Wes. Nyamari yo. Kalian jangan ikuti kegiatan seperti di rumah, teman-teman. Ini getarannya kaya ngene. Dan yang ini kenceng. Yo. Mantras, Mis. Iya, manjer. Bentar-bentar ya. Talang ini. Talang ini. Nyepel-nyepel lagi nih. Mana, Mas? Tunggu-tunggu, Mas. Enggak, tangan melor. Bisa terluka, teman-teman. Kencang. Yuk, mari. Anginnya kurang stabil, teman-teman. Krosone puwen ayo ning tangan iki. Iso deg. Ini jangan sampai kita ke kabel listrik, teman-teman ya. Ini kalau nempel ini pasti berbahaya. Nyawa. Kalian jangan ikut-ikutan. Jangkrik. Anginnya kocluk. Waduh, anginnya. Parah, men. Ayo kita panjer ayo. Ayo kita panjer, teman-teman. Kita pelan-pelan saja. Gak, jane penak. Cuma nganune apa? Layangan iki angine nyepel-nyepel. Tuh sendarannya, suaranya. Mau pedote gara-gara anu. Enak sing nekuk. Awate. Sebungnya, Mas. Sebung apa listrik yo? Iki nyamari nek nek dhuwur pedhot ning kono ning kabel dadi sakmene ae. Mates, Mas. Lah iya makane aja dhuwur nek pedhot. Pedhote adoh ning kabel listrik meninggal listrike. Eh kita ke sana. Anginnya. Apa? Getaran nih loh. Gara yang ini gak stabil. Ini kenapa gak kita tinggikan, teman-teman? Karena sangat beresiko. Kalau ini tinggi, nanti putus sisa kawatnya ini kan penghantar listrik. Jadi nanti berbahaya kalau dia putus ngejeleki rumah atau jaringan listrik. Jadi kita pendek-pendek saja terbangnya. Ah, pedot coy, pedot lagi teman-teman. Tapi enggak masalah, kita sudah mencoba dua kali, teman-teman. Mau kita panjer terus malah pedot di atas sana. Ini sudah enggak kita pakai. Sisa putusnya ini kalau enggak di evakuasi berbahaya. Kita gulung jadi banyak, nanti kita buang. Dan yang terakhir kali, teman-teman, kita memang harus pakai senar ya, teman-teman. Kalau yang seperti itu nggak layak dan juga resikonya berbahaya. Ini kita mau terbangkan sekali lagi pakai senar. Kita pakai mode normal, kita pakai senar, teman-teman. Panasnya ya Allah. Yuh, darahnya tulun-tul. Darahnya udah kepleh titik, gak ngaruh coy. Jajan lagi lah, mencet deh ya. Enggak iya. Teman-teman, selesai sudah eksperimennya. Memang benar, pakai senar lebih aman. Gak pakai kawat, pedot. Itu layangannya. Sekarang kita berani tinggikan.
Oke, salam. Selek kucing. Selanjutnya di nuklir TV. Kapok, timbangan kayu kowe. Mudaron. Pok. Ngapur nih. Mati tuh mas, mas. Masa tidak? Si cakep jay, jay. Tangannya tidak. Pakai senar aja lebih aman. Yo, tangannya wala lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tak nyantai ada ya, nyandiri. Oh.